Sambang. Ha. Kalau orang Kalimantan Madah pergi sini macam mana, Mak? Pergi mana katanya? Pergi mana katanya? Bahasa Bali? Bahasa Bali apa? Pergi Konai. Ha, pergi Konai. Pergi Konai. Rozul Channel. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Rozul Channel, guys. Okay, guys. Jadi hari ini kita sudah makan tadi, dah kenyang semua. Mak pun sudah makan, bapak pun sudah makan, isteri saya sudah makan, anak saya yang kecil ni pun sudah, semua sudah. Jadi sekarang kita mau pergi mutar di dalam mall ni, guys. Ni mall ni adalah Pak Sen yang ada di tengah-tengah Bandar Kuching. Dia berhampiran dengan padang dataran ni. Ni hotel saya di situ, yang ni Merdeka Palace, guys. Yang di sebelah sini kawasannya. Okey. Jadi guys, kita jalan-jalan ke dalam mall ni. Ayo, jom lanjut, guys. Kita bawa terus masuk ke dalam mall ni. Ingat dulu. Okey, guys. Jom. Alhamdulillah, guys. Wah, dinginnya dalam ni, guys. Oh, sedapnya cuaca di luar panas. Okey, ni mak saya bawa dia masuk dalam mall ni. Sana, Mak. Mak pernah masuk mall ni? Mall ni pernah masuk? Baru pertama kali. Sebab mall ni pun baru lagi, Mak. Baru lagi mall ni sebenarnya. Taklah baru sangat, tapi bagi mak saya, sebab dia di Kalimantan, jadi dia tak pernah lagi masuk mall ni. Jadi saya bawa mak saya masuk dalam mall ni. Sebenarnya untuk pengetahuan teman-teman, saya pun pertama kali juga masuk mall ni. Sebab saya pun tak pernah. Sebab mall ni kira boleh katakan baru juga yang ada di Kuching, guys. Saya tak tahu berapa lama barunya, tapi memang dulu tak ada, guys. Sebab saya pun dah lama tidak mudik juga, kan. Jadi bila sampai je, sekarang dah ada mall ni. Jadi itulah, bawa mak saya, bawa keluarga saya jalan-jalan dalam mall ni. Kita lihat dalam mall ni, guys. Okey, guys, yuk kita terus ke sana. Ni isteri saya dengan anak saya dah di depan tu. Dah depan. Oh, ni sebab nak musim Christmas, jadi banyak pohon-pohon Christmas, guys, ya. Okey, yuk. Alright, guys. Ni budak si gebu yang gemuk tu jalan. Dia suka. Dalam ni dia tak panas, dia sejuk. Dia sukalah tu. Tengok muka si gemuk. Pelan-pelan. Kenapa mata macam tu? Ha? Kenapa mata macam tu? Ha? Kenapa? Ngantuk? Tak cukup tidur? Yulah, tak cukup tidur lah. Sebab daripada KL semalam sampai jam berapa? Jam 3 pagi ke di hotel lah. Ni mak. Kenyang lagi, ya. Kenyang semua, kan. Kita pergi supermarket lah dulu. Pergi supermarket bawah ni. Jom kita tanya ada supermarket. Kak, tanya supermarket ada di bawah? Di bawah sekali. Terima kasih, Kak. Okey, kita pergi supermarket di bawah. Sayang, supermarket kat bawah? Ya. Jom kita turun bawah. Jom. Jom kita turun bawah ke supermarket. Jadi kita mau beli barang sikit, guys. Jadi kita kena pergi supermarket lah. Okey, yuk, guys, kita ke bawah dulu. Tu cucu gemuk sama dengan atuknya, dengan neneknya. Okey, guys, kita nak turun eskalator ni. Saya kena angkat anak saya dulu, ya. Okey, inilah supermarket. Kita nak beli barang-barang sedikit untuk baby. Susunya pun dah habis. Jadi, Mak, yuk kita masuk market, supermarket. Bawa Mak masuk supermarket. Mak nak beli apa? Ambillah nanti. Tengok apa nak beli. Belum ada. Apa-apalah, makanan, minuman ke apa, air ke apa. Bapak nak minum apa, ambil air apa, ambil. Tidaklah. Okey. Buah-buah, kan. Okey. Ni, guys, cari barang sikit untuk anak, kan. Bapak saya pun dia nak apa, nanti kita cari untuk, orang kata apa, janjian-janjian dalam hotel lah, guys. Makan-makan sikit. Sebab dalam hotel kadang bosan juga, tak ada makan apa-apa, kan. So, ni ada macam-macam buah-buahan pun ada sini, apa semua. Buah pisang. Buah mata kucing. Okey, atuk beli buah mata kucing. Buah mata kucing, kan? Ya, berapa, kan? RM14.90. Okey, boleh. Kita beli, kita bayar je. Mak teringin nak makan buah mata kucing, guys. Kalau di sana, di Indonesia, sebut buah mata kucing apa, guys? Kalau orang Indonesia sebut buah mata kucing. Sama, buah mata kucing. Buah mata kucing, orang Indonesia, Kalimantan. Tapi kalau Jawa, Sumatera? Tak tahulah. Tak tahulah, mak saya pun tak tahu. Sebab dia biasa lebih pada Kalimantan, mak. Kita orang Kalimantan, kan, mak? Ha, jadi tahu bahasa Kalimantan je.
Kalau orang Kalimantan, orang Balai cakap buah mata kucing pun sama? Sama. Ha. Kalau orang Kalimantan Madah pergi ke sini macam mana, Mak? Pergi mana katanya? Bahasa Balai apa? Pergi Konai. Kalau orang Balai Karangan bilang Kalimantan, sukunya Konai kau. Ha, Konai kau. Mau ke mana engkau, Mak? Ke mana kau? Konai kau. Kalau aku kula. Kamek kula. Kalau bahasa Sarawak kamek. Kalau bahasa orang Indonesia kan? Bahasa aku. Aku. Saya. Kalau bahasa Balai kula. Kula. Okay guys, ayo kita lanjut tengok bapaknya. Kalau kula tu lebih halus lagi. Kula tu lebih halus lagi, Mak saya bilang. Gitu. Jadi bahasa suku Indonesia kan banyak bahasa sukunya guys ya. Beribu-ribu bahasa suku ya. Itulah yang saya tahu. Jadi kalau bahasa mak saya tu saya tahu guys. Tapi kalau bahasa Indonesia kan tu banyak lagi. Okay, kita lanjut kita cari apa lagi. Okay guys, diorang dah ambil air. Kita pun nak balik hotel dulu. Ada gardenia sana? Oh, sana ada gardenia. Terima kasih bang. Dia kata ada gardenia. Alhamdulillah ada gardenia. Lanjut jom kita tengok gardenia. Lepas beli roti gardenia ni guys, kita mau balik hotel dulu. Balik hotel, lepas tu rehat, nanti baru kita pergi waterfront ya. Jadi inilah nak beli barang-barang ni. Ni gardenia ada. Ni ada gardenia sini rupanya. Ada rupanya gardenia, ingat kan tak ada guys. Jadi sebab nak untuk budak kecil ni dia kena makan roti. Tengok mulut Elio dah melele-lele. Elio dah melele-lele. Dah ngantuk. Balik hotel tidur kejap eh. Balik hotel tidur kejap eh. Ya. Mak pun tunggu apa? Kita lepas ni kita terus balik. Beli roti sardin tu, ambil roti sardin. Roti sardin. Jap. Kita ni roti ni berapa satu guys? Harga dia kalau kat Sarawak ni rasanya harga dia lain sikit guys. Okey. Ni bayar ni. Ambil ni. Mana? Tak. Okey, jom kita pergi bayar. Okey, inilah guys. Nanti ni tu kita bawa ke hotel duduk makan-makan. Jom, terus kita pergi hotel mak eh. Pergi hotel nanti 4:30 nanti kita keluar balik ke waterfront. Yuk, lanjut. Mari. Anak saya pun dia dah penat ni. Kesian dia guys. Ni dah penat ni. Kesian dia. Tengok. Muka dia dah semacam, nasib baik dia tak nangis. Muka dah merah dah. Okey guys, yuk kita lanjut. Kita bayar sini dulu. Angkat semua naik. Bakul sekali boleh saya? Ambil bakul naik atas. Ambil naik bakul. Okey. Kita bakul sekali. Kira. Alhamdulillah guys. Okey. Kita dah tadi beli barang-barang dekat supermarket. Barang-barang ni. Lepas tu bapak saya pun pegang. Ni mak saya pun. Ni semuanya untuk di hotel. Ni si kecil ni macam dah macam ngantuk. Semua dah penat. Jadi guys, kita mau pulang ke hotel dulu, istirahat, semain zuhur semua. Kemudian nanti kita jam 4:30 sore nanti kita keluar lagi dan kita akan pergi ke waterfront. Jadi guys, inilah. Terima kasih banyak-banyak kepada teman-teman semua yang menonton, yang sudi menonton. Terima kasih. Terus ikut sambungan-sambungan vlog saya guys. Dan setiap hari saya pasti akan uploadkan vlog lah untuk teman-teman semua, sekurang-kurangnya 3 vlog lah. Jadi teman-teman boleh sentiasa menonton dan support ya, ataupun dukung Brozu Channel guys. Terima kasih banyak-banyak dukungan teman-teman semua. Jadi nanti saya sampai ke Kalimantan, nanti terus ikut teman-teman saya guys. Okay guys, Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.